ceritanya. Kok bisa sih, semangat banget. Aduh, bikin. Aduh. Boleh, boleh, boleh. Mute manis. Ini teman sini. Seorang golan adalah ketika mungkin dilahirkan kesenian terima tangga ketiga punya keturunan dan tempat mungkin ini insya Allah yang kelima mudah-mudahan barang panjang kepada amin ya Allah. Modal jam cewek sama oke Man, lapar banget atau cuma haus doang nih Man? Lapar sih Mbak, saya Alhamdulillah tadi kita sudah melewati beberapa rintangan gunung, akhirnya kita nyampe juga. Buka baju nggak tadi? Alhamdulillah buka baju ini ada. Mana? Ini buka baju. Oh my God. Kayaknya Mas ini mulai kena AMS ini. Aduh, jangan. Pas perjalanan naik turun tuh kepala senat-senut. Ya syukur lah di sini. Start finish kembali di sini. Syukur alhamdulillah. Terus mantap. Nggairi harga mati. Nggairi harga mati. Selamat ulang tahun Den yang ke-72. Selamat Nggairi harga mati. Selamat. Smart, mantap, luar biasa. Yes. Ya, kemungkinan jam 11 sampai di atas jam 1. Ya, perjalanan jam 2 jam. Sekarang udah balik, gak tau sekarang jam berapa. Sekarang jam tangan sudah masuk di tas. Balik, udah makan, udah minum air panas, tinggal minum obat Purwoceng. Hai, seneng. Makanan semua ludes, semua tersenyum. Yang penting minum terus. Thank you Om. We are Hell Malas Boys. Silahkan Bang, kita dari Jakarta, kita dari organisasi Alpha. Kita menuju ke Timika 3 hari yang lalu. Terus menuju ke Freeport. Sekarang kita di mana? Sekarang kita di lembah Danau. Nah, kita di sini akan menuai prestasi ya, prestasi untuk Alpala dan Alpala. Ya, insyaallah. Doakan saja kita menjadi tim pelajar pertama yang di Indonesia. Jangan lupa juga dan kita di sini ya. Alpala. Jaya. TNI Cendrawasih. Ya, sekian dari kita. Minta doanya aja agar dimudahkan untuk menuju Kartens. Ya, kita juga minta doa dan terus saudara-saudara kalian, sekalian yang ada di sini. Ya. Sekian dari kami, hormat. Danau 4200 meter di atas permukaan laut. Sungguh menyenangkan bisa mungkin bersama kawan-kawan. Dari sinilah semua kegiatan kita pusatkan. Kemarin kita sudah ke S Putra Soekarno. Hari ini rencana kita bergeser ke Lembah Kuning, melingkar ke melewati tanjakan Adu Mama yang aduh hai tanjakan. Makanya di sebelumnya Adu Mama. Jam 10 sebentar baru sarapan. Kita beres-beres kita bergeser ke sana. Selanjutnya kita sepakati untuk summit ke Kartens. Go Kartens. Silakan ya. Balik ya Sapsi. Om Golan, ready? Kaki gimana? Perut? Salman, udah segar? Ngantuk nggak? Bener. Kenapa lagi? Alah. Iqbal, gimana dong semangat mudanya? Aduh, jangan kelihatan kayak 40 tahun deh. Yes, ayo deh. Ya mantap. Apaan? Shh, sombrian. Gak ada matinya. Udah buat semua.
Aduh, ini gimana nih? Tim siaga nih. Enggak, tim siaga sama kau tim siaga. Atas ya. Kemudian soal Kristi, kemudian soal Regina dan tujuan jenika jenika. Suryo Tomo. Alat Suryo. Sabar Gorgi. Siap. Sabar. Siap. Salman. Siapa lah? Yes, di berbagai sisi. Yes. Sanca. Tim cadangan nih. Cadangan. Bolan. Dani. Dinda. Erwin Hadi. Jadi kamu di atas, saya akan absen. Cadangan. Yang muda-muda lah. Saya merencanakan Mas Sabar harus sampai dengan dukungan logistik yang benar-benar saya siapkan. Jadi terima kasih kalau saya memang sudah diusulkan masuk dalam tim. Tapi saya melihat bahwa keberhasilan tim ini adalah harus suplai logistik. Lebih baik saya di logistik aja lah. Bukan saya takut untuk menghadapi kenyataan ini. Tidak. Sudah bertahun saya mengharapkan bisa sampai ke kapten. Sama seperti kita berapa kali melakukan ekspedisi. Tapi saat ini yang harus saya pertimbangkan adalah ekspedisi ini harus berhasil. Harus berhasil. Jangan sampai turun. Kenapa? Saya melihat bahwa teman-teman yang muda inilah yang harus sampai kibarkan bendera di Katen. Saya bangga kalau logistik saya akan berguna nanti untuk teman-teman di sana. Itu aja dulu. Jadi kalau saya diganti, saya ikhlas. Benar saya ikhlas. Cari pengganti saya yang benar-benar bisa diandalkan. Biar saya di logistik sama Bang PI ya Bang. Itu aja. Ekspedisi ini harus berhasil. Bineka Tunggal Ika, jaya! Lebih hampir sejam dari danau-danau menuju Yellow Valley. Yellow Valley. Kita sudah sampai di tanjakan Adu Mama. Sekarang kita break dulu sambil memandang puncak Kartens. 4884. Teman-teman bisa melihat. Itu ya? Yo. Luar biasa. Sampai di tanjakan Adu Mama, kita akan turun ke Lembah Kuning untuk melakukan pendakian Jakarta. Sukses Kakak Tomo. Langsung tuh. Langsung tuh lah, kita tuh lah. Suatu kebanggaan menjalankan ekspedisi ini bersama rekan-rekan semua. Suatu kehormatan. Itulah Kartens Pyramid yang insya Allah besok akan kami datangi. Tiba di Lembah Kuning atau Yellow Valley sekitar 1.5 jam dari Basecamp Danau-Danau. Ternyata banyak tenda yang berisi pendaki, mungkin mereka sedang mendaki ke atas. Tampaknya
dengan susunan tenda dan peralatan yang mereka bawa. Ini merupakan sebuah agensi pendakian yang profesional. Hujannya dia mantulan. Hujan ini gimana? Hujannya, Allahu Akbar. Gimana ini, Mas? Mantulan ini di mana? Bar hujan es ini di puncak di Lembah Kuning, Karten. Hujan es. Allahu Akbar, Bang Eha. Alif hujan es, Alif. Alif hujan es, Alif. Ulang tahun Alif ya, Mas. Dia nak kena mantap. Hujan es, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, Akbar. Ya Allah. Selamat ulang tahun, Alif. Hujan es, Alif. Di hujan es ini, Lip. Ini hadiah dari ayah nih, Alif. Hujan es, Lip.